nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya menjadi baru, dan Engkau membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau mengajar hati orang beriman dengan pencerahan Roh Kudus. Berilah agar dengan berkat Roh Kudus ini, kami dapat mengerti apa yang benar dan senantiasa memperoleh penghiburan dan pertolongan karenanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami.
Datanglah ya roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cinta yang laksana.